nyari gacoran yang merok-merok tuh. Ini yang jantan tulen. Oh. Stok berapa ekor tadi masuk? Cuman 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat kicau dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Untuk kali ini saya berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Ya, untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru. Ini posisi saya berada di gedung lama, parkiran motor belakang ya. Ntar kita akan review ke kios SKJ. Nah, oke, teman-teman, untuk kali ini saya ke kios SKJ. Untuk kios SKJ ada di lantai dasar gedung lama ya. Ini sudah buka lagi. Untuk pengunjung juga langsung ramai ini. Walaupun baru buka, langsung pada mantau, terutama untuk yang kenari. Untuk kenari di sini selalu ready. Tapi kita akan pantau karena masih banyak ya. Karena baru buka nih, masih banyak untuk stok-stok yang belum dibongkar. Nah, kita yang ke perkutut dulu ya. Ini Mas Fajar masih bongkar. Mas Fajar, izin review ya. Nah, ini Mas Fajar karena ini sendirian, bosnya juga nggak ada. Terus Mas Dimas juga masih belum datang. Kita langsung review aja. Oke. Teman-temannya, ini lagi pada masih bongkar-bongkar. Kita akan review. Oke, bosku. Review ya. Nih Om Jajang. Ntar kita ke review di kios itu ya. Kasmin ya. Nah, kita ke perkutut dulu ya, tomnonya. Ini untuk perkutut masuk 200 ekor yang mau ngombyok perkutut ya. Masuk 200 ekor untuk perkutut lokal. Nah, tuh. Penampakan burung perkututnya 200 ekor untuk perkututnya. Untuk harganya cukup di harga 15 ribuan aja per ekornya untuk perkutut lokal ya. Yang mau ngombyok-ngombyok perkutut atau mau itu glosir-glosir silakan. Pasti harganya beda. Oke, kita lanjut lagi ke cerucukan. Mas, cerucukannya berapaan, Mas? 30 sama 25. Untuk cerucukan di sini ready juga untuk cerucukan, untuk yang mulus itu di harga 30 ribuan, sedangkan untuk yang bondol itu di harga 25 ribuan untuk cerucukan dari Jawanya. Terus kita ke atas. Ini untuk cerucukan masuk banyak banget ya temennya. Masuk banyak banget. Mau yang jumbo-jumbo tuh kayak gini ya. Stoknya juga banyak. Nah, terus lanjut ke kutilang. Mas Fajar, untuk kutilang harga berapaan? 20 ribuan untuk kutilangnya. Ntar kita nego-nego aja ya. 20 ribuan untuk kutilangnya. Hah? Ya, 15. 15. 15 ribu ya. 15 ribu. 15 ribu aja untuk ceruk kutilang Jawa ya, 15 ribuan. Tuh, 15 ribuan aja. Pokoknya untuk stok lagi amjar. Terus kita ke bawah. Di sini ada jalak kebo. Oh, untuk jalak kebo juga stoknya banyak lagi. Untuk stoknya ada 200 ekor untuk jalak kebo. Jalak kebo 200 ekor. Oh. Untuk jalak kebo di sini di harga 50.000 per ekornya. Ntar kalau mau nego silakan aja. 50 ribuan jalak kebo. Terus kita lanjut teman-teman ya ke jalak suren anakan ya.
Galak Suren anakan untuk stoknya lumayan ada 50 ekoran ya untuk galak Suren anakan. Tuh. Galak Suren anakan lolo mau mandiri mau. Untuk galak Suren anakan di sini di harga 250.000 per ekornya. Galak Suren anakan. Yang lagi nyari galak Suren anakan, terus kita lanjut teman-temannya, ini masih banyak juga. Nah untuk galak putih anakan, untuk galak putih anakan juga ready. Untuk galak putih anakan di sini harga berapa Mas Fajar? 330.000 aja per ekornya. Kebetulan masuk cuman ada 5 ekor ya untuk galak putih anakan. Terus kita lanjut teman-temannya. Nih masuk juga nih untuk galak Suren cetek-cetekan. Tuh, galak Suren yang nyari galak Suren cetek-cetekan ini baru datang ya. Nih bisa kondisi enggak nih? Bisa kondisi enggak nih? Nih, belum kondisi nih ya. Nih belum kondisi, masuk juga untuk galak Suren gacoran. Nih, masih belum dikasih minum ke gua, Pak. Untuk galak Suren gacoran. Ini asli udah cetek-cetekan ya, dia pisah-pisahin. Tuh. Ini di harga 400.000 ya untuk galak Suren gacoran. Stoknya banyak ya untuk galak Suren gacoran. Terus lanjut. Ini juga ada galak putih ya, galak putih gacoran. Satu ekor. Galak putih gacoran di sini di harga 450.000 aja. Di sini ada parkit warna. Parkit warna masuk 150 ekor untuk parkit warna. Stoknya banyak. Untuk parkit warna berapa, Majar? 100.000 ya, sepasang dapat 2 ekor. Untuk parkit warna 100.000 dapat 2 ekor. Parkit warna. Tua-tua, guys. Tua-tua. Bagus-bagus warnanya tuh. Mantap-mantap nih. Warnanya. Tuh. Oke, kita lanjut lagi. Nih, ada yang gacoran. Tuh, gacorannya cakep-cakep nih. Tuh. Nari gacor. Tuh, warnanya cakep-cakep merah-merah. Merah, star blue. Merah, star blue sama hijau. Untuk gacoran di sini di harga 320.000. Nih, baru masuk juga. Wah, ini belatik batu belum dibongkar, guys. Belatik batu belum dibongkar. Tuh, belatik batu belum dibongkar. Tuh. Untuk belatik batu di harga 35.000 per ekornya. Belatik batu ya. Tuh, belatik batu. Belum dibongkar belatik batu nih, kelupaan nih saya. Ini lagi pada mantau murai ya. Yang lagi suka-suka murai Medan Trotolan. Nah ini untuk kenari warna gelap ya. Untuk warna gelap di sini di harga 70.000 untuk kenari yang warna gelap. Nah kalau yang warna cerah, Mas Fajar, 90 apa 100 tuh? 100.000. Ini ke Nari Malang ya. Nari Malang 100.000 yang warna cerah. 100. Langsung di sold out untuk kenarinya.
Ya itu. Ya matiin dulu ya. Kegiatan betinanya. Langsung bungkus nih Mas Fajar. Bungkus. Ini untuk penggemar burung penari langsung ngantri ya. Stoknya juga banyak, yang warna gelap. Nah, untuk warna putih berapa Mas Fajar? 120 putih. 120.000 untuk penari putihnya. Banyak untuk stoknya. Nah, untuk teman-teman yang dekat silakan aja merapat. Untuk kenari jangan khawatir, banyak stoknya. Ini ada ciblek nih, udah jatuh dulu. Udah dipes, ah, 7 orang. Keren orang ya, kita nggak di review kalau pesenan orang. Dan untuk pengunjung juga udah mulai rame. Tadi pada mantau. Nah, di sini untuk penggemar burung lakbet ya. Nih lakbet. Bulan lagi masuk juga ya dari seri yang Pasjo, Paskun, Batman. Ini untuk nih ada Batman juga tuh. Ini untuk harganya dari harga 50.000, 60.000 sampai 80.000 ya. Untuk lakbetnya yang lagi nyari lakbet-lakbet tuh, mumpung lagi ready. Ini jinak banget yang ini nih tuh. Nah, ini ya teman-teman yang suka murai-murai, yang nyari murai. Ini masuk juga ya untuk murai-murai. Nih. Ntar kita akan bongkar juga, nggak tahu nih isinya yang jaminan janan atau apa, pokoknya ini murai. Ntar kita akan bongkar ya. Tuh, penggemar burung murai nih, masuk lagi baru. Murainya kayak gini, Kang. Coba Kang, lihat Kang. Kayak apa, Kang? Tuh. Oh. Rp200.000-an ya. Tuh, monggo 200.000-an. Jangan khawatir, Kang. Masih banyak 1 2 3 6 kotak kebagian. Gak bakalan habis sama dia. Mampet mau diambil semua mah. Paling ngambil 20 ekor. Banyak, paling banyak. Paling sedikit tuh. Nih, pokoknya untuk penggemar murai-murai, 200.000-an ya. Ini kita bongkar untuk murai-murai, penggemar murai pokoknya. Langsung merapat aja, langsung halo-halo aja ya untuk yang penggemar burung murai trotolan yang harga 200.000-an ya. Nih, lagi dibongkar, untuk pengunjung juga lagi pada dipantau. Ini temennya untuk murai trotolan nih. Banyak stoknya. Ini nyari murai trotolan. Ntar kita dibongkar ya, temen-temennya. Ada yang harga yang jantan tulennya ada gak? Ada yang jantan tulennya. Temennya nyari murai medan trotolan yang jantan tulen ya. Tuh, penampaknya seperti ini. Nah, ini yang jantan tulen. Tuh. Stok berapa ekor tadi masuk? Cuman 20. 20 ekor untuk yang jantan tulen ya. Nah, untuk yang jantan tulen ini ring peternak biasa apa apa nih? Peternak biasa. Ada garansi enggak? Ada kwitansi. Kwitansi jantan. Kwitansi jantan. Walaupun enggak ada sertifikatnya,
bisa jamin jantan. Oh, bisa jamin jantan. Ini harga berapa kalau kayak gini? 7,5. 750.000 ya untuk murai Medan Trotolan yang jantan tuh ya. Seperti ini untuk burungnya. Terus stoknya kebetulan ada 20 ekor ya. 20-an. Nah, monggo. Yang minat-minat. Nah, stok yang lainnya tuh ya. Ini adanya di atas ya. Kalau yang di bawah ini yang harga 200 ribuan. Nah, ini ya tentunya untuk penampakan murai Medan Trotolannya. Untuk murainya ini di harga 200 ribuan ya. Pilih aja. Ini stoknya banyak pilihan. Untuk murai Medan Trotolan ini masih dibongkar juga karena stoknya banyak banget ya tentunya. Ada kurang lebih 150 ekor untuk murai Medan Trotolan. Ini masih dibongkar-bongkar untuk Mas Fajarnya. Ini Mas Fajar belum sarapan nih sendirian. Alhamdulillah, pokoknya habis bongkar ini Mas Fajar istirahat dulu. Makan dulu. Ntar saya nungguin dah. Kasihan nih Mas Fajar sendirian. Nggak ada temennya. Ya oke, teman-teman, kita tutup aja dulu ya. Pokoknya untuk teman-teman yang dekat silakan yang merapat karena di sini cuma ada Mas Fajar doang. Jadi untuk hari ini masih belum bisa COD atau kirim-kirim ya. Mungkin lusa sudah ada Mas Dimas datang karena Mas Dimas belum datang ya. Ini baru Mas Fajar aja. Pokoknya langsung halo-halo. Kalau besoknya, kalau untuk hari ini langsung datang aja ke kios di Panto ya. Karena ini masuk banyak banget ya untuk murai Medan Trotolannya. Oke, kita tutup aja ya tentunya. Wassalam.